kita memang sedang merencanakan LRT dan World Bank memilih Medan sebagai salah satu pilihan. Kami akan finalisasi, tentu membangun LRT harus komplementari dengan jalur kereta yang ada. Ini akan dari 2 track elevated di Central Station ini menjadi 6 track. Nanti ada track yang menuju ke Binjai dan ada track yang menuju ke Belawan. Jadi artinya masyarakat yang dari Binjai dan dari Belawan bisa langsung menuju ke Kuala Namu. Kereta api ini menjadi pilihan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami berterima kasih tentunya pemerintah Kota Medan dan seluruh masyarakat Kota Medan atas kunjungan Bapak Menteri ke Kota Medan khusus di stasiun Medan ini. Kami berharap tentunya transportasi umum di Kota Medan ini akan bisa lebih kita fungsikan dengan optimal, Pak. Jadi bisa disampaikan Bapak Menteri bagaimana Kementerian Perhubungan akan ada banyak program, banyak sekali program akan dibangun di bagian di Kota Medan. Tentunya segala program ini akan kami selaraskan dan kami sejalankan dengan program pemerintah Kota Medan. Bagaimana kami pemerintah Kota Medan akan mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk menggunakan transportasi massal